Polres Karawang akhirnya berhasil menangkap pimpinan komplotan pencurian kendaraan bermotor, curanmor, yang beraksi di wilayah Karawang, Bekasi dan Bogor. Arif mengungkapkan, pelaku ini berhasil menggasak sepeda motor milik warga di 13 TKP. Pelaku ini berinisial M, seorang residivis dari kasus serupa. Sasaran pelaku ini kendaraan-kendaraan yang terparkir di minimarket, polisi pun terpaksa menembakkan peluru yang mengenai kaki kiri pelaku. Ketika dilakukan penyergapan, pelaku berupaya melarikan diri, bahkan pelaku mencoba melawan petugas dengan menabrakkan sepeda motornya kepada petugas. Sasarannya gimana sih? Sasarannya di rumah. Selama hari, sementara ini kami kembangkan, dapat sambutan, baru melakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!